Mungkin pada malam-malam sebegini ada yang nak keluar dating sama ada dengan matahari ataupun dengan isteri ataupun pasangan anda. Dan pada masa yang sama, jika anda ingin hiburkan hati anda, anda ingin lakukan apa saja, boleh saja anda hubungi kami di talian 66911897. Kita bersama dengan Encik Lalan. Selamat malam, Encik Lalan. Selamat malam, Cherry. Ni Encik Lalan, dengar-dengar nak keluar makan, ya? Iya. Bersama dengan orang rumah? Iya. Makan apa? Nak makan sate kelab. Wow. Masih buka ke? Okeylah. Okey, tak apa. Cik Lalan ingin menyanyi? Iya. Sudah bersedia? Ya, right. Suka hati menyanyi. Dipersilakan Cik Lalan. Malam bulan purnama di tepi pantai indah, ku duduk mengenangkan kasihku yang tak sampai putus di tengah jalan. Sedinian rasanya, namun apa daya, kan begini jadinya. Hidupku merana, kasih terputus sudah. Oh, padamu oh Tuhan, kini dah ku bertanya, dapatkah kembali dia sang kekasih. Malam bulan purnama, ku duduk sendiri mengenangkan nasibku, kasihku yang tak sampai putus di tengah jalan. Sedinian rasanya, namun apa daya, kan begini jadinya. Hidupku merana, kasih terputus sudah. Padamu oh Tuhan, kini dah ku bertanya, dapatkah kembali dia sang kekasih. Kasih Cherry. Alah, sedih lah saya dengar. Anda sedang bersama segmen Suka Hati. I promise I'll never do that again. Suka Hati kepada Encik Lalan, pandu dengan hati-hati. Kerana memang waktu-waktu malam sebegini memang banyak-banyak kerja jalan raya yang dilakukan di sana sini. Di antaranya di SLE menuju ke CTE, di jalan keluar menuju ke Woodlands Avenue 12, di Orchard Road, hala ke Bras Basah Road selepas Scotts Road, elak lorong paling kanan. Di AYE menuju ke Tuas selepas Susur Buana Vista, elak lorong nombor 4. Di Keppel Road menuju ke Tuas selepas Shenton Way, elak lorong paling kanan. Di Keppel Road, tapi kini menuju ke bandar pula selepas Kampung Baru Road, kerja-kerja jalan raya dilakukan di lorong kadang. Jika anda sedang memandu, pandu dengan berhati-hati sama ada anda ingin keluar bersama dengan teman, keluarga mahupun anda bertugas sebagai seorang pemandu. Ria 897 FM. Dan jika anda ingin sukakan hati anda ataupun saya kira lebih kepada sukakan hati ibu anda, boleh saja anda bawa ibu anda untuk menaiki kapal perlesiran ataupun kapal cruise 2 malam sayang ibu sepesta jebenang ke Pulau Tioman bersama dengan Zar dan juga Niti by Zura. Boleh saja anda hubungi talian 62129944. Dengan the makeup song, siapa sangka dengan berdandan ataupun dengan menggunakan makeup saja juga ada lagu. Mungkin ada seperti Zahidah yang berkebolehan untuk bukan saja menyanyi tapi juga untuk bermain gitar, dan anda ingin tunjukkan bakat anda, suka hati anda lah, boleh saja anda lakukan di udara Ria 897 FM dengan menghubungi kami di talian 66911897. Tapi Ayu pula mempunyai satu kebolehan yang amat unik, yang mana Ayu ingin bercerita tapi dalam bentuk lagu. Ha, macam mana ni Ayu? Ini ada cerita tentang so pemandu taksi dan penumpangnya. Okey, sudahkah anda bersedia? Okay, bersedia. Suka hati.
ada penumpang lagi menghentikan sebuah taksi. Tapi taksi melaju terus dan penumpang mengejar itu taksi. Sampai taksi berhenti dan penumpang memaki si pemandu. Hei, kenapa kamu aku panggil-panggil gak mau berhenti? Gak lihat ya, ada orang gede ini gak lihat ya. Kemudian si pemandu senyum-senyum dan menjawab, maafkanlah aku, acuhkan dirimu, karena ku tak melihat kau panggil taksiku. Kemudian si penumpang menjawab, I want you like that, I need you like that, tolong antarkan aku ke tempat alamatku. Si pemandu bertanya, kemana, dimana ku harus mengantar, ke alamat mana yang engkau inginkan. Kemudian si penumpang menjawab, RT 5, RW 3, 10, nomor rumahku, jalannya jalan randu, ikuti papan tanda supaya tak keliru. Kalau sampai ke rumahku, pasti aku membayarmu. Kemudian si pemandu mempersilahkan si penumpang untuk masuk ke taksi dia. Marilah kemari, hey, 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 ituan. Masuklah ke taksi, hey, 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 ituan. Bukan mengantarmu sampai ke rumahmu. Kucamin kamu, selamat ke rumahmu. Kemudian taksi pun melaju. Dalam perjalanan tak ada seorang pun yang berkata. Diam, semua diam. Akhirnya si pemandu membuka kata. 30 menit kita di sini tanpa suara, dan aku bosan harus menunggu lama. Kata darimu, si penumpang pun menjawab, engkau duduk di depan jadi sopir taksi, ku duduk di belakang dengan senang hati. Aku bahagia bisa keliling kota. Akhirnya taksi pun sampai ke rumah penumpang, dan penumpang memberikan uang ke pemandu dan menyampaikan terima kasihnya. Terima kasihku, aku ucap padamu, telah mengantarku sampai ke tujuanku. Setelah menerima uang dari penumpang, pemandu pun minta pamit pulang. Aku pulang tanpa dendam, telah ku terima uang darimu. Aku pulang tanpa dendam, sampai jumpa di lain waktu. Si penumpang turun dari taksi dan melambaikan tangannya sambil terkucap, oh goodbye, 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 pemandu taksiku. Oke, terima kasih. Wah, kreatif benar, Ayu. Terima kasih, Ayu. Terima kasih, Ikrar Kasih. Masih lagi bersama dengan Harry Boy, pastinya dalam geng burung hantu. Jangan kemana-mana, kerana bila-bila masa saja peluang bagi anda untuk melayakkan diri anda ke cabutan perdana Great Radio Game, di mana anda boleh memenangi percutian ke Vivid Sydney dan juga Legendary Pacific Coast dalam di antara satu di antara dua panduan sendiri untuk dua orang bernilai 20
$1,000. Apa yang perlu anda lakukan? Pastikan anda menjadi orang yang pertama untuk mengirimkan SMS ke nombor 146-72346 dengan kata kunci yang betul. Tapi sebelum tu, pastinya anda perlulah bentukkan perkataan yang betul menggunakan huruf-huruf yang akan kami kongsi bersama dengan anda. Jadi jangan ke mana-mana, pastikan terus bersama dengan Via 897. Masih lagi bersama dengan Harry Boy dalam geng burung hantu pastinya di Ria 897 FM. Suka hati itulah nama segmen ini, di mana tadi telah pun kita mendengar suara Lalan menyanyikan lagu daripada kumpulan di Massive. Telah pun juga kita mendengar Ayu yang bercerita, saya rasa agak unik ataupun amat kreatif sekali, yang mana beliau bercerita namun apabila diberikan jawapan-jawapannya dalam bentuk lagu. Tapi kini kita bersama dengan Mini. Selamat malam Mini. Selamat malam. Mini ingin berpantun pada malam ini ya. Iya. Sudahkah anda bersedia? Sudah. Suka hati berpantun. Kue rangin rasanya manis, kue tar bukanlah lapis. Malam dingin hujan gerimis, sebentar-bentar kebelet pipis. Lagi satu. Kota Bintan banyak perunggu, kota Ciamis membangun tugu. Janji kencan di malam minggu, tapi gerimis sudah menunggu. Terima kasih. Terima kasih Mini. Ya, cakap pasal cuaca gerimis ni, mengapa tidak kita simak ramalan kaji cuaca buat tempoh 12 jam sehingga pukul 9 pagi esok, di mana cuaca diramalkan cerah sahaja, namun buat malam ini agak dingin kerana paling tinggi ya, suhu paling tinggi ialah 29 darjah Celsius dan yang paling sejuk ataupun paling dingin sekali, paling rendah ialah 23 darjah Celsius. Jadi bagi anda yang mungkin sudah pun berada di atas katil tu, jangan lupa untuk terus selimutkan diri, dan kalau boleh mungkin ingin jimatkan elektrik, tak payahlah ataupun tidak usahlah anda gunakan hawa dingin untuk malam ini. Sekali dengan lagu nyanyi muda, lagu berjudul Nasi Kandar ini, Blues Nasi Kandar, Blues Nasi Kandar, dan anda ingin menyertakan lagu ini ataupun melihat lagu ini masuk ke dalam Ria Charts, jangan lupa untuk terus menghantarkan lagu-lagu dalam senarai hits potensi ke dalam Ria Charts melalui undian menerusi komen Facebook, dan anda harus letakkan undian anda satu lagu setiap hari dari kini hingga ke Jumaat 12 tengah hari. Trauma terus membawa kita ke pukul 11.31 minit malam. Masih lagi bersama dengan Harry Boy dalam geng burung hantu suka hati. Cakap pasal trauma ni, ingatlah bahawa segala perkara dalam dunia ni buat sementara saja. Jadi kalau ada perkara yang baik, terus enjoy ataupun terus nikmati kehidupan, kerana ia tidak akan menjadi milik kita untuk selama-lamanya. Dan jikalau kita melalui trauma ataupun perkara yang tidak menyenangkan hati kita, jangan risau juga, kerana ia juga tidak akan kekal buat selama-lamanya. Terus setia bersama Ria 897 FM. Check this out. Hidup jangan terbaham. Kalau tak tahu, tanyalah. Kita bersama dengan Encik Masagos. Selamat malam. Selamat malam. Encik Masagos ingin menyanyi. Dipersilakan. Suka hati menyanyi. Dipersilakan Encik Masagos. Baik, terima kasih. Duhai darah kau manis jelita, senyummu indah berseri-seri, hatiku selalu menjadi tergoda memandang kau tiap hari. Kaulah yang ku puja-puja, jadi impian di waktu malam. Aku duduk termenung kesepian, terkenang darah pujaan. Tidakkah kau kasihan, ku menanti kepadamu selalu. Tidakkah merasa bosan, hatiku tetap padamu. Beginilah hidup dalam dunia, selalu sama saling bercinta. Marilah cinta pujaan kesuma, mengikat janji asmara.
Wah, ada macam El Ramli lah Encik Mas Agus. Anda 38 minit malam, kita bersama dengan Encik Azman. Selamat malam Encik Azman. Selamat malam. Encik Azman ingin menyanyi. Nyanyi lagu apa agaknya? Ini lagu ciptaan sendiri boleh? Oh ya. Kenapa anda tak serta tu? Projek rentak? Tidak. Main-main aja lah, suka-suka ni kan. Okey, sudahkah anda bersedia Encik Azman? Ya, ya. Suka hati menyanyi. Dipersilakan. Ayam hutan terbang ke hutan, tari tersangkut pagar berduri. Tua kelapa banyaklah santan, makin tua tampan berseri. Okey, terima kasih, itu saja. Itu je? Yeah. Bolehlah. Suka tinja Azman lah. Kalau anda terasa seduh atau terasa sedih pada malam ini, maklumlah hari Isnin kan. Selalu orang kata hari Isnin ni kita bertambah biru. Kalau anda ingin menghiburkan hati anda, suka hati anda, hubungi Harry Boy di talian 669-1189. Si merah lagi naik di jari. Selamat pengantin baru, Didi. Jika anda ingin tingkatkan ilmu dalam bidang hartanah dan juga kewangan dengan kami, boleh saja anda ikuti seminar Hartanah dan juga Kewangan 2014 yang akan berlangsung pada hari Sabtu 15 Mac di Orchard Hotel. Perlulah anda mendapatkan tiket. Ya. Tiketnya berharga $65 dan dalam harga tiket $65 ni, selain daripada ilmu yang akan dikongsi bersama dengan anda oleh Dr. Shah Razali ataupun juga dikenali dengan nama DS R yang akan berkongsi tentang iklim pelaburan hartanah di Malaysia, dan juga penceramah-penceramah lain yang akan menyentuh tentang pelbagai lagi topik yang ada kaitan dengan hartanah dan juga kewangan. Anda boleh mendapatkan tiket anda di Musica Records, Jujek Complex, Seminar Hartanah dan juga Kewangan 2014, sekali lagi pada 15 Mac di Orchard Hotel. Anda sedang bersama Ria 897 FM. Burung hantu. Itulah nasihat daripada Albert. Kalau malu bertanya, sesat jalan. Tapi ada juga yang step pemalu konon. Nah, kita bersama dengan siapa ni? Selamat malam. Betul. Tak betul. Suka hati. Sampaikan ucapan. Dor Aisyah melalui dinding Facebook Ria 897 FM ingin sampaikan ucapan selamat hari lahir yang ke-11 tahun buat fur baby saya, iaitu Chico, Chiki, Momon, Hitam, Boboy dan juga Manja. Dan jangan nakal-nakal selalu, Nur. Sayang semua. Ria 4 minit lagi ke pukul 12 tengah malam. Jangan ke mana-mana, terus bersama dengan kami dalam Misteri Jam 12.